Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Dan di video kali ini aku akan menjelaskan tentang pecahan. Jadi di sini kita udah punya alat peraganya ya teman-teman. Di sini ada 6 bentuk persegi yang kita bagi masing-masing menjadi 1 bagian, ini menjadi 2 bagian, ini menjadi 3 bagian, 4 bagian, 5 bagian, dan 6 bagian. Masing-masing persegi ini memiliki nilai teman-teman. Jadi di sini adalah bernilai 1. Di sini masing-masingnya bernilai setengah, dan di sini setengah. Ketika setengah kita tambahkan dengan setengah, maka akan menghasilkan 1. Sedangkan persegi yang ini kita bagi menjadi 3. Sehingga masing-masing nilainya adalah 1/3. Ketika 1/3 kita tambahkan dengan 3 atau kita kalikan sebanyak 3 kali, hasilnya adalah 1 teman-teman. Kemudian 1/4. Ini adalah sebuah persegi yang kita bagi menjadi 4 bagian teman-teman. Sehingga ketika sebuah persegi 1/4 kita kalikan dengan 4 persegi, 1, 2, 3, 4, maka akan menghasilkan 1 teman-teman. Ini adalah sebuah persegi yang dibagi menjadi 5. Sehingga jika 1/5 kita kalikan sebanyak 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5, dia akan menghasilkan 1 teman-teman. Kemudian di sini adalah sebuah persegi yang dibagi menjadi 6. Sehingga apabila sebuah persegi kita kalikan sebanyak 6 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka dia akan menghasilkan 1 seperti yang pertama tadi teman-teman. Oke teman-teman, masing-masing persegi ini memiliki nilai. Jadi di sini bernilai 1, di sini bernilai setengah atau 0,5 atau 0,5, sehingga 0,5 ditambah 0,5 hasilnya adalah 1. Di sini 1/3. 1/3 berarti setiap satu buah persegi ini bernilai 0,33. Di sini juga 0,33, 0,33. Di sini 1/4, masing-masing satu kepingnya itu bernilai 0,25. 0,25, 0,25, 0,25, dan 0,25. Di sini 1/5, di sini juga 1/6 teman-teman. Oke, kita langsung ke contoh soal ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan membuktikan bahwa pecahan 1/6 ditambahkan dengan pecahan 1/6, maka hasilnya adalah 1/3. Nah, bagaimana caranya supaya bisa dijumlahkan? Oke, kita ambil tanda jumlahnya, kemudian kita masukkan seperti ini teman-teman. Sehingga 1/6 ditambah 1/6 itu hasilnya sama dengan 1/3 teman-teman. Nah, seperti itu ya, atau bisa disederhanakan. Jadi terbukti bahwa 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 1/3. Oke, lanjut kita ke soal yang kedua. Di sini adalah pecahan 1/4, di mana satu persegi dibagi 4 tadi ya teman-teman. Ketika 1/4 ditambahkan dengan 1/4, maka akan menghasilkan setengah. Bagaimana cara menjumlahkannya? Kita ambil tanda tambahnya teman-teman, dan kita jumlahkan seperti ini. Sehingga 1/4 ditambah 1/4, maka hasilnya adalah setengah. Sama ya teman-teman. Oke teman-teman, ke contoh soal yang berikutnya. Ini merupakan pecahan setengah ditambah setengah sama dengan 1. Bagaimana cara membuktikan jika setengah ditambah setengah sama dengan 1? Oke teman-teman, kita langsung gabungkan saja sehingga terbukti bahwa setengah ditambah setengah sama dengan 1 teman-teman. Teman-teman, di sini saya akan membuktikan cara pembuktian yang lainnya teman-teman. Di sini saya punya pecahan 1/4. Oke, ini anggap aja sebagai alasnya teman-teman. Di sini adalah 1/4. Ketika 1/4 kita kalikan dengan 3. 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah 3/4 teman-teman. Di sini adalah 3, di sini adalah satuannya penyebutnya 4. Pembilangnya adalah 3, sedangkan penyebutnya adalah total dari pecahan ini teman-teman. 4. Jadi 1/4 dikalikan 3 hasilnya adalah 3/4. Oke teman-teman, jika tadi 1/4 kita kalikan 3, lalu bagaimana dengan 1/4 kita kalikan sebanyak 4 kali? Kalau kita kalikan 1/4 dengan angka 4, maka akan menghasilkan 1. Maka terbukti bahwa 1/4 dikalikan dengan 4 hasilnya adalah 1 teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini adalah pecahan setengah. Ketika setengah kita kalikan sebanyak 1 kali, maka hasilnya adalah setengah. Ini adalah pecahan satunya, ini adalah sebagai pembilang pecahan satunya, sedangkan penyebutnya adalah total dari pecahan yang ini teman-teman. Ini 1/2, duanya adalah ini. Namun ketika setengah kita kalikan sebanyak 2 kali, maka jawabannya adalah 1 teman-teman.
maka dapat dibuktikan bahwa setengah dikalikan 2 hasilnya adalah 1, teman-teman. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di sini adalah pecahan sepertiga. Nah, ketika pecahan sepertiga kita kalikan sebanyak 2 kali. Jadi jawabannya adalah 2/3. Kenapa? Pembilangnya adalah yang menjadi warna hijau, sedangkan penyebutnya adalah total dari pecahan ini, teman-teman. Jadi 1/3 dikalikan 2, jawabannya adalah 2/3. Lalu bagaimana dengan 1/3 kita kalikan sebanyak 3 kali? Maka jawabannya adalah 1. Maka terbukti bahwa 1/3 dikali 3, jawabannya adalah 1. Oke, teman-teman, ini adalah pecahan 1/5. Ketika pecahan 1/5 kita kalikan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Maka jawabannya adalah 1, teman-teman, karena dia membentuk kotak seperti yang seperti kotak yang pertama tadi yang bernilai 1, teman-teman. Maka terbukti bahwa 1/5 dikalikan 5, jawabannya adalah 1. Nah, untuk soal yang terakhir, ini adalah pecahan 1/6. Kita letakkan di sini ya, teman-teman. Kita ingin mengetahui bahwa apakah jika 1/6 kita kalikan sebanyak 6 kali, maka jawabannya adalah 1 atau bukan. Maka kita kalikan 1/6 sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, pecahan yang keempat, kelima, dan yang keenam. Sehingga terbukti bahwa apabila 1/6 kita kalikan sebanyak 6 kali, maka jawabannya adalah 1, teman-teman. Lalu bagaimana jika 1/6 kita kalikan sebanyak 5 kali? Maka jawabannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5/6. Yang menjadi pembilang adalah yang warna hitam ini, teman-teman. Sedangkan penyebut adalah total dari warna hitam dengan warna pink. Warna hitam sejumlah 5 dan warna pink sejumlah 1. Ketika dijumlahkan, dia berjumlah 6. Itu adalah penyebutnya, teman-teman. Nah, seperti itulah kira-kira alat peraga yang dapat saya sampaikan. Semoga alat peraga ini dapat bermanfaat ya, teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel aku ya, teman-teman. Kalau kamu masih ada yang bingung, silakan tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.